kegiatan mural ini Bu, untuk apa sih Bu? Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-75. Biasanya kan kegiatan HUT proklamasi Republik Indonesia dilakukan secara berkerumun ya. Tetapi di masa pandemi ini kita mengambil kreativitas yang lain dalam bentuk melukis mural. Jadi tidak bergerombol. Kita tahu ini di masa pandemi COVID, kegiatan juga harus jalan, tetapi kegiatan yang menyenangkan dan aman. Gitu aja. Gimana tanggapan Bapak untuk penggelarannya kegiatan mural ini? Saya pertama-tama juga terima kasih tak terhingga kepada pengelola museum Basuki Abdullah dan juga kementerian yang telah memberikan fasilitasi kepada warga kami di RW 05 khususnya di Jalan Keuangan. Dan tentunya kegiatan ini sangat sangat bermanfaat dan juga menjadi menarik sebelum mereka ke museum Basuki Abdullah yang biasanya mungkin jarang atau ada penekanan kembali. Tempatnya sudah welcome, selamat datang, silakan, ayo kita sama-sama melihat pelukis-pelukis atau hasil lukisan dari pelukis-pelukis Jakarta yang kebetulan ada 16 orang ya, kalau saya datang sekarang menuju ke Museum Abdullah itu sendiri. Mudah-mudahan warga masyarakat dapat bersama-sama selain menikmati tempat selfie ini, pelukis-pelukis muda ini hasilnya, dan juga bisa memasuki hasil karya Masjid Abdullah itu sendiri. Tanggapan dari pengurus RW 05 Cilandak Barat, kami sangat berterima kasih kepada pihak Museum Basuki Abdullah atas terselenggaranya kegiatan melukis mural di Jalan Atma ini, sehingga otomatis masyarakat itu senang berfoto-foto di sini. Museum jadi terkenal dan otomatis RW 05 sebagai wilayah domisili pun terkenal.